jumpa lagi di channelnya Hidayani. Ini hari aku mau berbagi resepi Bika Ambon Mini. Ini hasil tadi yang kita buat. Kita tengok dia punya serat. Cantik sekali. Oke, kita langsung ke bahannya. Untuk bahan cairnya, di sini aku pakai 400 ml santan, sedikit kunyit serbuk. Di sini ada 1 batang serai yang sudah aku potong, 2 lembar daun pandan dan 3 lembar daun jeruk purut. Oke, untuk bahan biangnya, di sini aku pakai 10 gram ragi instan, 50 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, dengan 125 ml air suam. Dan untuk bahan utamanya, di sini ada aku 10 butir telur, tapi yang aku gunakan nanti 8 butir kuning telur dan 2 butir telur utuh. Pas itu di sini ada 180 gram gula pasir, 100 gram tepung sagu atau bisa diganti tepung tapioka, 50 gram tepung pulut. Sekarang kita masak bahan cairnya hingga mendidih. Kita masukkan santan, dan selai dan daun jeruk purutnya, batangnya di dalamnya seperti ini. Dan juga serbuknya. Sekarang kita matikan api. Coba sebentar. Oke, kita matikan api. Kita dinginkan. Oke, sekarang kita jadikan satu bahan biangnya tadi. Nah, kita masuk bahan keringnya dulu. Tepung terigu, gula pasir, ragi instan tadi, aduk dia sebentar. Lalu kita masukkan air suamnya semua. Oke, kita diamkan 10 hingga 15 menit. Kita masukkan telur, kita asinkan.
masukkan gula. Ini gula pasir. Mixer dia hingga putih. Oke, kita onkan mixer. Kocok dia dengan kecepatan sedang hingga putih dengan. Sudah boleh seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan dengan cair yang tadi sambil disaring. Sekarang kita koplok-koplok adonannya atau balsam, apanya aku pun nggak tahu, tapi seperti ini ukuran dalam 15 atau 10 atau 15 cm. Fungsinya supaya seratnya bagus.
panjangkan adonan lebih kurang 2 jam. Oke, setelah semuanya kita obok-obok dia. Sekarang kita diamkan adonannya selama 2 jam. Kita tutup atasnya dengan plastik wrap. Seperti ini. Dan kita diamkan dia selama 2 jam. Setelah 2 jam adonan kita tadi, sekarang kita aduk-aduk ya. Sekarang kita masak dia. Sekarang kita panaskan cetak. Tunggu cetaknya panas. Oke, dalam waktu satu cetaknya dengan minyak. Adonannya sebelum dituang jangan lupa dikacau-kacau dulu. Setiap menu adonan kacau-kacau terlebih dahulu. Oke, sekarang kita tuang adonannya 3/4 dengan penuh sangat, karena dia nanti akan mengembang. Permukaannya kering, lalu kita tutup dia. Oke, setelah bumbunya agak kering, sekarang kita tutup, tunggu dia sampai matang. Kita panaskan lagi cetakannya. Oke, kita tunggu dia panas. Oke, kita oleskan cetaknya dengan minyak tadi. Thank you.
Hasil bika ambon kita tadi, bika ambon mini. Kita tarik serat tengahnya. Cantik sekali kan seratnya. Oke, thank you.